Okey. Baiklah, kita akan teruskan seminar kita pada pagi ini dengan topik yang kedua iaitu pemakanan sihat. Sesi kedua ini akan disampaikan oleh seorang pegawai Pemakanan Sukan Institut Sukan Negara. Pada sesi ini, beliau akan menunjukkan kepada kita cara penyediaan makanan yang seimbang, sihat dan pastinya sedap. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan sedikit tentang beliau. Puan Noorkamsina binti Aziz merupakan seorang pegawai pemakanan sukan di Institut Sukan Negara, mula melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia dalam bidang Diploma Pengurusan Ladang Makanan dan seterusnya beliau menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pemakanan dan Kesihatan Masyarakat. Mula bertugas selama 2 tahun di Persekutuan Persatuan Kesihatan Reproduktif Malaysia sebagai pegawai pendidikan dan latihan. Seterusnya beliau memulakan kerjaya sebagai pegawai pemakanan sukan di Pusat Pemakanan Sukan Institut Sukan Negara. Sepanjang tugas beliau di Pusat Pemakanan Sukan, beliau telah dipertanggungjawabkan sebagai ketua pasukan untuk merancang prestasi atlet berbasikal negara, terutamanya yang melibatkan perkhidmatan pemakanan sukan. Selain itu, beliau juga adalah pensyarah sambilan di Universiti Perubatan Antarabangsa IMU kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda Pemakanan dan Dietetik. Pernah bertugas sebagai juru perunding makanan yang mana bertujuan untuk menilai keperluan pelanggan dan merancang pengurusan berat badan serta kemajuan kesihatan. Kini beliau bertugas di Pusat Fit Malaysia X Institut Sukan Negara yang mana beliau akan mengadakan ceramah pemakanan dan garis panduan pengurusan berat badan untuk badan-badan kerajaan dan syarikat swasta. Selain itu, beliau juga akan mengubah suai makanan Malaysia ke versi yang lebih sihat serta akan mengadakan demonstrasi masakan bagi tujuan pendidikan melalui platform dalam talian. Tanpa melengahkan masa, kita persilakan Puan Kamsina untuk memberikan ceramahnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puspanita Kebangsaan kerana memanggil saya dan sudi memanggil saya untuk berkongsi pengurusan berat badan pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya adalah pegawai pemakanan sukan di Institut Sukan Negara ataupun Sport Nutritionist. Okey, jadi hari ini kita lebih kepada topik kita adalah untuk pengurusan berat badan kepada general population. Maksudnya untuk anda di luar sana. Okey. Okey, jadi sebagai mukadimah, kenapa penting program Fit Malaysia X ni dijalankan ataupun program pengurusan berat badan ni dijalankan? Okey, kerana mengikut statistik ataupun data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 1996 misalnya, nisbah berat badan ataupun prevalence of overweight and obese adalah dalam secara ratio dalam 1 daripada 5 dewasa Malaysia mengalami overweight ataupun obesity. Tetapi yang terkini 2019, data Malaysia telah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara dan mendadak yang mana nisbah kita dah jadi 1:1. Okey, prevalence pun dah 50%. So memang 1:1. So contoh di dalam satu kawasan ada katakan 10 dewasa tengah makan sama. So 5 yang akan ada lebih berat badan atau obes dan 5 lagi adalah normal BMI. Okey, jadi ini adalah satu keadaan yang sangat penting untuk kita macam sedar. Okey, terutamanya sekarang di musim pandemik ramai 80% perlu bekerja dari rumah. Jadi kita punya aktiviti fizikal sangat rendah berbanding biasa. So justeru diharapkan for the next statistik dengan program-program kecergasan dan program pengurusan berat badan daripada Fit Malaysia X dan sebagainya masih boleh tak naikkanlah data ni. Okay, so ini adalah peningkatan kos faedah penjagaan kesihatan 2020 bagi majikan. Okay, macam mana majikan dekat Malaysia? Kita pandang dari sudut kita je kan. Kalau kita naik berat badan, apa yang berlaku? Sebenarnya bila kenaikan berat badan, dia adalah sangat signifikan ataupun berkadar secara terus dengan kenaikan ataupun risiko penyakit yang tidak berjangkit ataupun non-communicable diseases. For example, sebagai contoh seperti kencing manis, darah tinggi,
penyakit yang berkaitan jantung, tinggi kolesterol dan sebagainya. Jadi macam memang kenaikan berat badan kita akan menyebabkan kenaikan berat badan kita akan menyebabkan masalah kepada majikan juga. So majikan yang kena tanggung, contohnya kenaikan macam ramai pergi ke klinik panel. Okey, kita nampak tak? Tapi majikan kita perlu invest some money. Okey, kalau menurut Global Medical Trend Rates Report, Malaysia dijangkakan menjadi negara tertinggi. Okey, tertinggi dalam faedah perubatan yang ditanggung oleh majikan. Nah, tanyalah human resource masing-masing di tempat kerja masing-masing, betul tak mereka perlu macam spend amount of money yang semakin meningkat saban tahun disebabkan faktor kesihatan staff masing-masing. Okay, so tolonglah majikan kita, dan seterusnya bila majikan happy, kita pun dapatlah bekerja dengan baik. Okay, dan sebagai pekerja pun kita pun boleh jadi produktif kepada kita punya agensi ataupun kementerian. Okey, secara Fit Malaysia X adalah program yang menyokong hasrat kerajaan untuk mewujudkan masyarakat yang sihat, cergas, sejahtera dan bebas daripada penyakit. Kami terdiri daripada pasukan jurulatih kecergasan ISN yang bertauliah dan berdedikasi yang berhasrat untuk mendidik populasi umum mengenai kepentingan kecergasan fizikal, baik makanan seimbang dan juga untuk mengubah gaya hidup secara keseluruhan. Bukan setakat nak turun berat badan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dah capai target, lepas tu dah settle, lepas tu makan balik cara lama. Tidak, insyaAllah cara Fit Malaysia X mengenengahkan awareness, okay, kesedaran, kita practice together, bersenam sama-sama dan kita jadikan ni gaya hidup dan kita rasa seronok untuk mengamalkannya. Jadi bukanlah turun, tahun depan join balik program lain. So benda tu akan turun naik, turun naik. So dia lebih pada mengubah gaya hidup kita. Sebab kebaikan tu bukan untuk majikan saja, kebaikan itu adalah berbalik kepada diri kita sendiri. Okay, kami beri peluang kepada pekerja dan eksekutif yang sibuk untuk memberi penambahbaikan kesihatan mereka tanpa mengorbankan masa lapang keluarga mereka. Jadi program kami kebanyakannya kita akan deal dengan agensi ataupun kementerian. Jadi bila pihak atasan dah approve, so ada juga yang buat pada waktu rehat, waktu lunch hour, ada juga yang buat betul dalam pukul 5 ke pukul 6 petang. Jadi kalau let's say masa tu ada kerja, diharapkan dapat pelepasan atas sebab untuk join program Fit Malaysia X. Okay, ini bukan program secara individu, ini program secara berkumpulan. Jadi kita akan sama-samalah di bawah satu agensi tu untuk join. So diharapkan dapat kelulusan daripada pihak atasan. Okay, kandungan program adalah selama 8 minggu, virtual ke outdoor ke, dua-dua 8 minggu ataupun 2 bulan. Okay, dia ada 18 sesi latihan senaman fizikal. Okay, tiga jenis workout. Ada orang pilih Zumba, HIIT dan juga katakan Pilates. Terpulang kepada kementerian ataupun jabatan nak pilih nak apa jenis senaman. Kami ada trainer yang yang expert untuk bidang tu. Okay, so biasanya akan ambil Zumba, and then kalau ada katakan kebanyakan kat sini mungkin banyak sakit back pain ke ataupun nak buat yoga, yes, kita ada Pilates dan juga yoga trainer. Okay, and then of course yang lelaki-lelaki nak sodor, okay, yang perempuan nak bina six pack, walaupun six pack tu menyorok dengan baik di belakang lemak semua, tak apa. Kita ada HIIT ataupun Tabata trainer yang bersama dengan program Fit Malaysia X. Jadi 18 kali sesi, tiga jenis latihan. Selalunya program ni dalam tiga kali sesi seminggu. Okay, so selain daripada workout, of course nutrition adalah satu bahagian yang sangat penting dalam pengurusan berat badan. Okay, jadi kita akan ada 5 sesi nutrition yang mana saya akan ajar daripada asas kalori sampailah kita kira kalori keperluan kita secara individu. Okay, and then kita akan design kita punya pinggan sihat untuk masing-masing. Sebab sebelum ni kalau mungkin kita nak turunkan berat badan, kawan kita buat IF, kita pun buat, aku tak jadi sebab gastrik. Okay, kawan tu pukul 12 makan, okay, tapi kita tak makan,
pukul 11:30 hari dah gastrik. So tak sesuai. Jadi kita akan belajar mengenai diri kita dan apa diet yang sesuai untuk diri kita sendiri untuk kita amalkan. Okay. So kita akan menggunakan medium WebEx bagi virtual and then of course lah face to face bagi program outdoor. Okay. Okay, jadi terdapat dua package yang saya cakapkan sebentar tadi. So package virtual dan juga package outdoor. Okay, jadi bagi package virtual fee untuk program ini adalah RM150 per kepala. Okay, bayangkan ini anda bayar untuk 18.5, lebih kurang 24 sesi. Okay, so kurang RM5, kurang daripada RM5 untuk satu sesi memang sangat berbaloi dan bukan berbaloi untuk anda bayar tapi untuk anda invest. Okay, anggap ni sebagai satu investment untuk kecergasan dan kesihatan daripada anda invest kemudian hari di hospital untuk bayar perubatan dan juga kos-kos rawatan. Okay, dan package yang kedua adalah program outdoor. Okey, yang ini adalah RM200 bagi seorang participant. Okey. Dan apa yang berbeza selain daripada kita bertemu muka di luar sana adalah bagi program outdoor, kita akan melakukan pre-test dan post-test assessment. Okey, kita akan buat pre-test tu, kita akan ada blood glucose monitor, blood glucose assessment. Kita tengok ada tinggi ke tak gula dalam darah. Kita akan check juga tekanan blood pressure. Okay, lepas tu kita ada body composition assessment yang mana kita akan tengok dalam badan kita ni BMI nampak cantik. Okay, macam contoh macam saya BMI normal. Tapi adakah lemak dalam badan saya ni normal atau sebenarnya lebih? Okay, so itu yang lebih penting dalam faktor pengurusan berat badan. Kita kena tahu body composition badan kita. Okay, kadang-kadang ada orang tu berat badan berlebihan dari segi BMI tapi dalam dia adalah otot. Okay, terutamanya bagi lelaki. Kalau atlet kami dekat sini ramai yang overweight tapi bila kita check body composition yang dalam tu bukanlah lemak tetapi adalah otot. Jadi adakah perlu turun juga berat nak capai BMI yang normal? Tidak semestinya, okay? Sebab yang BMI ni adalah satu indikator yang menunjukkan seseorang itu selalunya lemak yang berlebihan kalau dah overweight. Tapi kalau sebenarnya dia memang train weight training, memang ada banyak main apa berat semua. So dalam tu adalah otot dan lemak dalam badan adalah normal. Jadi tak semestinya kena capai BMI yang rendah. Pre-test kita akan buat, kita go through 24 sesi, 18 sesi senaman, 5 sesi pemakanan dan lepas tu habis 8 minggu program kita again assess body composition kita. Tengok berat badan dah turun 10 kilo, 10 kilo tu daripada apa? 9 kg daripada lemak, 1 kg daripada otot. Very good. Okay, sebab penurunan berat badan selalunya kalau lebih daripada 5 kilo, ia akan selalunya combination lemak dan otot itu adalah normal. Tapi kalau kita tak tahu cara yang betul, penurunan berat badan 10 kilo tapi boleh jadi 6 kilo otot, 4 kilo je daripada lemak. So tak nampak inches loss. Masih rasa badan besar, hanya atas penimbang je nampak turun. Tapi itulah tanda macam penurunan berat badan kita ni hanya di atas penimbang. Kita tak take care kita punya diet, protein tak cukup, karbohidrat tak cukup. Jadi itulah yang akan selalunya menyebabkan turun berat tapi yang turun tu adalah daripada otot bukan daripada lemak. Okay, jadi jika anda nak join program Fit Malaysia X, boleh riki-riki dengan HR masing-masing, boleh juga suggest dekat Badan Kesihatan Institut atau Kementerian masing-masing dan hubungi kami di Fit Malaysia X @isn.gov.my. Okay, so ataupun hubungi kami di 03-8991-4426. Okay, ataupun hubungi je operator SN nanti minta sambung dekat Fit Malaysia X. InsyaAllah kami akan membantu anda. Okay, dan bila bersetuju kita akan present dengan lagi lanjut lah. Ini tadi slide saya tu 30% je. Ada macam-macam lagi kita boleh share.
Okay, so are you ready for the next topic? Pengurusan berat badan. Okay, apa yang perlu untuk sesi lepas ni adalah anda perlu ada calculator sebab saya akan bantu anda untuk kita kira sikit berapa kalori yang kita perlukan sebenarnya. Sebelum ni pakai ikut je berapa kan. Tapi kali ni kita cuba kira, especially untuk dos yang memang nak turunkan berat badan. Okay. So okay, so belum habis rupanya. Okay, so ini adalah page untuk kalau belum join program 8 minggu tapi sekarang nak join our virtual workout. So boleh pergi ke www.fitmalaysiax.isn.gov.my. Di situ akan ada jadual workout. Okay, selalunya setiap minggu kita ada jenis-jenis latihan yang pelbagai. Okay, ada HIIT, ada yoga, ada cardio, ada weight training. So, apa penting kat YouTube pun banyak video macam ni. Okay, kita bila ada coach berdepan dengan you secara depan bukan recording. So, dekat situ kalau let's say position salah, okay, squat macam squat tapi sebenarnya bontot tak ke belakang sangat. So, kat situ sebenarnya coach akan atau our trainer akan betulkan, okay, betulkan kita punya teknik. Jadi, kita baru tahulah kita buat dengan betul ke tak. Kalau kita just buat tanpa monitoring, so boleh jadi macam salah teknik dan kat situ sakit badan 2-3 hari. Tak nak buat dah. Okay, so join our virtual program. InsyaAllah our trainer akan bantu anda dengan exercise dan juga teknik yang betul. Okay, so jom pergi ke weight management program. Okay, apa tu kalori? Saya harap dengan program Puspanita ni semua orang dah boleh tahu the term kalori. So kalori tu adalah tenaga di dalam makanan dan tenaga yang diperlukan oleh badan kita. Okay, jadi bila tenaga daripada makanan kita makan, so dia akan diubah kepada tenaga dalam badan kita untuk kita gunakan secara harian lah. Okay, jadi secara basic, bila kita makan secara logik pun, bila kita makan sama banyak dengan yang kita keluarkan, kita akan maintain berat badan. Okay, tapi bila kita makan lebih banyak daripada yang kita keluarkan, kita akan naik berat badan. Okay, dan bila kita makan kurang daripada kita keluarkan, kita akan turun berat badan. Memang sangat logik, tapi macam mana nak buat tu? Okay, macam mana nak capai level yang ketiga tu? Dan ada juga minoriti yang nak capai level yang kedua yang tengah ni, tengah nak naik berat badan. Okay, so semua orang ada goal masing-masing. Kita akan go through together. Jadi kita akan fahami diri punya keperluan kalori. Okay, so daily calorie requirement adalah apa tu, penggunaan tenaga harian kita adalah untuk 4 perkara. Okay, so yang pertama adalah digunakan untuk basal metabolic rate ataupun metabolisme badan. Metabolisme tu apa? Kan selalu dengar orang ni metabolisme tinggi, orang ni metabolisme rendah, orang ni makan macam-macam tapinya tak naik-naik berat badan. Okay, itu sebenarnya basal metabolic rate ataupun bahasa yang biasa orang cakap metabolisme. Metabolisme ni apa? Metabolisme ni adalah tenaga yang diperlukan untuk kita hidup, untuk kita survive. Macam saya sekarang, saya tak lompat bintang pun. Okay, saya tak planking. Tapi saya punya darah tengah pump di seluruh badan. Saya punya jantung tengah pump oksigen, apa tu, tengah pump darah. Saya punya paru-paru tengah pump oksigen. Okay, kuku saya tengah nak tumbuh. Rambut saya tengah nak tumbuh. So, ini semua adalah metabolisme badan. Dan yang paling penting, bila kita tidur malam, semua ni kita tak switch off pun. Tutuplah sekejap. Swiss jantung bagi dia rehat, kesian dia satu hari dah bekerja. Tak perlu, sebab kalau kita tutup selamanya. Okay, jadi metabolisme badan ni adalah 24 jam. That's mean metabolisme ni lah tenaga yang kita gunakan paling banyak dalam satu hari. Okay, so yang kedua adalah boleh bantu saya untuk something di situ. Yang kedua adalah sebenarnya thermal effect of food ataupun makanan, tenaga yang digunakan untuk cernakan makanan. Okay, bila kita makan, kita akan rasa sedikit panas. Okay, rasa haba, rasa bila makan pedas tu lagilah berpeluh-peluh. Sekarang musim durian, sebelum tidur malam kena mandi dulu.
Okay, apa tu? Itulah sebenarnya thermal effect of food ataupun tenaga yang kita guna untuk digest makanan in order untuk dapat energy. Okay, oh kalau gitu makan banyaklah. Makan banyak dapatlah burn banyak. Tidaklah, bila makan banyak memang burn banyak, tapi at the same time banyak lagi banyak tenaga yang akan dapat daripada makanan tu sendiri. Okay, and then yang ketiga, kita akan guna tenaga untuk physical activity. Yang ketiga adalah kita akan guna tenaga untuk physical activity, iaitu aktiviti yang kita akan gunakan untuk bergerak seharian. Okay, maksudnya bila kita drive kereta, bila kita jalan kaki ke beli barang grocery, okay, ambil anak turun tangga daripada rumah pengasuh. Okay, jadi semua aktiviti yang melibatkan pergerakan tetapi bukan dah sampai level senaman. So ini pergerakan harian saja. Kalau let's say kita ada tracker, kita tengok satu hari bergerak berapa, 3,000. Itu that's mean sederhanalah. Yang the bestnya adalah kita sampai untuk aktiviti harian saja dah cecah sampai 5,000, 6,000, then itu adalah terbaiklah. Okay, so ini adalah daily routine bergantung. Jadi sekarang memang kebanyakan daripada kita sangat sedentary. Okay, so diharapkan banyaklah bergerak, walaupun bergerak ke dapur patah balik, pergi ke ruang tamu, pergi ke bilik air semua. Okay, so supaya banyak pergerakan walaupun kita berada di rumah. Okay, dan penggunaan tenaga untuk yang keempat adalah untuk senaman. Jadi ini bergantunglah, kalau hari yang kita ada bersenam, so kita akan burn extra dalam mungkin 300 kalori, 400 kalori, even 150 kalori pun dah good enough. Okay, jangan biarkan penggunaan tenaga kita hanya disebabkan dua pertama ni je atau tiga yang pertama ni je. Bila kita penggunaan tenaga daripada faktor tiga atau dua ni, sangatlah rendah kalori yang kita gunakan. Okay, jadi ini adalah secara keseluruhan penggunaan. Okay, memang metabolisma ataupun basal metabolic rate yang kita gunakan adalah paling tinggi. Okay, so that's why kalau even ada patient yang bedridden, dia tak senaman pun, kalau ikutkan buat apa, nak makan dia tak buat apa-apa, but still nak untuk hidup, dia perlukan energy. Okay, so that's why semua orang perlu makan at least untuk cover this metabolisma punya keperluan tenaga. Okay, berapa banyak yang kita perlukan? Okay, so saya bagi masa dalam seminit. Boleh go through, ini adalah formula untuk kita calculate metabolisma badan kita. Okay, bagi wanita 10 darab berat badan, katakan berat badan 60, 10 darab 60 tambah 6.25 darab tinggi, katakan tinggi kita comel-comel je 150 cm, darab 150. Okay, ni darab dalam cm bukan dalam meter, so 150 tolak 5 darab usia. Okay, usia. So usia baru 25 tahun. So darab 25 tolak 161. Okay, so program kita mesra wanita, saya tak tunjukkan formula untuk lelaki. Okay, so boleh cuba kira. Kalau selalunya smartphone boleh direct je, tak perlu selesaikan dalam kurungan dulu ke apa. Kan, mentah-mentahlah PDPR banyak dengan anak, cikgu matematik kata kena selesaikan dalam kurungan dulu. Okay, tak perlu. Untuk yang smartphone selalunya boleh direct. Untuk anak kita kenalah selesaikan dalam kurungan, tapi untuk kita it's okay, boleh direct je terus, boleh dapat jawapan. Okay, so semua dah dapat masing-masing punya basal metabolic rate. Okay, selalunya bagi mereka yang berat badan dalam 80 kg atau 90 kg, usia dalam 30-35, selalunya BMR dalam 1,500 ke 1,600 kalori. Okay, bagi mereka yang berat badan 50 ke 60 kg, selalunya BMR dalam 1,200 ke 1,300 kalori. Okay, itu secara bila kita dah kira lah. Okay, jadi berapa banyak yang kita perlukan? Lepas kita tahu kita punya BMR katakan 1,300 kalori, kita darab dengan physical activity factor. Kalau memang duduk kerja di rumah, belum exercise, baru merancang untuk exercise dan lepas ni akan lagi bersemangat lepas tahu pasal exercise. So, sekarang boleh darab dengan 1.2. Okay, katakan BMR 1,300, darab 1.2. Okay, bagi mereka yang ada exercise 3 kali seminggu, 1 ke 3 kali seminggu, darab 1,300 kalori, darab 1.375. Okay, seterusnya lah kalau anda memang atlet, training 2 kali sehari,
So boleh darab 1300 darab 1.9 faktor. Okay. So inilah boleh tengok contoh kat bawah. Jadi inilah kalau contoh kita rasa kepuluhan kalori aku 2000 kot. Oh tapi rupanya bila kira oh 1600 je. Okay so kena kira sebab setiap orang adalah individualized. Contoh kalau katakan yang formula tadi, dia ada formula ni dengan usia. Okay so dulu aku dah pernah kira dah tapi 10 tahun lepas BMR lain. Yes sebab BMR ni adalah ada faktor usia juga. Jadi kita kena kira. Okay. Okay, berapa banyak yang kita perlukan? Kalau katakan kita punya target adalah nak maintain berat badan, so sampai step 2 je lah. Mungkin lepas darab, contoh macam si Cik Ayu ni, dia ada exercise 3 kali seminggu, so keperluan dia 1,900. Okay, dan Cik Ayu nak kekalkan berat badan sahaja, maka 1,900 lah yang dia perlukan. Okay, tapi kalau katakan Cik Ayu ni nak turunkan berat badan, perlu minus 500 ataupun ke 800 kalori untuk allow calorie deficit. Okay, so contoh kira semua dapat dalam 1,100 hingga 1,400 kalori supaya Cik Ayu dapat turunkan berat badan. Okay, rupanya Cik Ayu ni nak naik berat badan. So sama juga tetapi untuk orang yang nak naikkan berat badan, saya suggest kalori surplus atau kalori berlebihan cukup sampai 500 sahaja. Okay, sebab dia akan jadi kuantiti yang sangat banyak, nanti akan susah nak makan bila tengok makanan tu banyak sangat. Okay, so inilah kalori yang kita perlukan sama ada nak maintain 1,009 tapi kalau nak turun berat badan 1,100 ataupun ke 1,100 ke 1,400. Okay, kalau nak naik berat badan dalam 2,400 kalori. Okay, macam mana kita boleh turunkan berat badan? Okay, ada orang kata dia ni rangka besar, dulu-dulu atuk dia ada keturunan Arab. Contohnya lah, so dia akan rasa rangka dia besar. Tapi rupanya kalau anda buat DEXA scan, anda boleh nampak seperti di slide, warna biru tu adalah kita punya actual tulang. Okay, so warna biru tu adalah tulang, merah adalah otot dan kuning adalah lemak. Okay, so berapa banyak lemak dalam badan kita? Dan bila untuk kita turunkan adalah kita memerlukan 7,700 kalori untuk defisit 1 kg lemak dalam badan kita. Okay, so macam mana tadi baru defisit 800. Bila kita kira tu, okay macam ni. Katakan kita defisit 700 kalori satu hari. Okay, another defisit daripada senaman. Kita tambah lagi senaman. So kat situ kita akan defisit dalam katakan 1,000 lah. So hari ni kita defisit 1,000, esok defisit 800, lusa defisit 1,000. So selalunya dalam masa 10 hari kita akan capai di 7,700 kalori. That mean barulah nampak penurunan berat badan tu berlaku. That mean penurunan berat badan berlaku bukan dalam masa 1 hari, bukan dalam masa 2-3 hari. Okay, yang awal-awal tu adalah fasa pengurangan gula dan air sahaja. Yang fasa seterusnya adalah fasa penurunan lemak memerlukan dalam masa 10 hari ke 14 hari. Okay, ikut effort. Kalau kita memang tak ada exercise ke apa, lagilah lama untuk turunkan berat badan tu. Okay, so jangan timbang berat badan hari-hari, jangan timbang berat badan sebelum berbuka. Semua itu adalah false result ataupun hanya harapan palsu. Okay, so timbang setiap 2 minggu atau 10 hari atau kalau paling tak apa timbang setiap minggu, itu anda akan nampak macam betul-betul punya penurunan berat badan. Okay, so apa itu kesihatan? Kesihatan ni bukan setakat kurus. Okay, so kesihatan ni adalah complete physical, mental dan social well-being. Okay, so tak semestinya tak ada penyakit, tak semestinya kurus itu adalah sihat. Okay, kalau contoh dari segi kesihatan physical, check gula, check tekanan darah, check kolesterol, kalau semuanya okey then barulah boleh consider sihat. Okey, tak semestinya kurus tapi bila check kolesterol masih tinggi, anda tak complete pun kesihatan tu. Okey, jadi apa itu healthy diet mengikut Malaysian Food Pyramid baru-baru ni pada awal tahun 2021. KKM mengeluarkan Food Pyramid Malaysia 2020. So perubahan ketara bagi tiga perkara. Yang pertama adalah dulu buah di aras yang kedua tapi sekarang buah dah aras yang bawah sekali. Okay, so that's mean dia sangat penting. So kena makan dua serving buah dan juga
tiga sayur, at least tiga hidangan sayur per hari, dan karbohidrat tu dah di yang kedua, okay, makan dalam, kita akan tengok, saya akan bagi contoh, saya ada bagi contoh menu lepas ni, okay. So dan penekanan, highlight kat sini adalah pengambilan air, okay, perlu ambil dalam 6 ke 8 gelas air satu hari bagi dewasa. Okay, ini adalah contoh kalori daripada Malaysian Food Pyramid yang ada tulis dekat tepi tu. Okay, saya pecahkan dia. Dia ada 1,500, 1,800 dan 2,000. Okay, so 1,500. Macam mana nak dapat kalori 1,500? Mungkinlah siapa yang kira tadi nampak, oh nak kalori, nak turunkan berat badan kena makan 1,500. So boleh tengoklah contoh meal plan kat sini. Okay, basically macam makan makan sandwich semasa sarapan. Okay, minum green tea dengan apple. Semasa morning tea. Okay, nasi satu cup iaitu dua sendok dengan ayam satu. Okay, dan juga sayur-sayuran. Petang again daripada buah dan juga kopi. Lepas senaman ambil susu berperisa atau susu low fat untuk recovery. Dan malam again makan satu cawan nasi ataupun dua sendok nasi. Okay, saya buat satu cara yang sangat mudah untuk anda tengok perubahan dia. Bagi 1,800, apa yang berbeza? Sarapan masih sama, cuma untuk lunch boleh makan 3 sendok nasi. Okay, dan kuah dia boleh lebih sikit. Tapi bukan kuah banjir. Kalau dah kuah banjir tu, faham-faham lah ya. Saya bagi 1,800, jadi kalau dah kuah banjir tu 2,000 kalori pun tak mustahil. Okay, so tapi terpulang lah. Mungkin ada orang perlu naikkan berat badan. So kalori berlebihan tiada masalah untuk dia. Okay. So ini untuk 1,800, masih sama sandwich sebagai sarapan, minum pagi daripada buah dan green tea. Lepas tu cuma tengah hari sahaja nasi 3 sendok. Tapi untuk dinner nasi masih 2 sendok ataupun 1 cup. Okay, and then untuk 2,000 kalori banyak mana? 2,000 kalori, sarapan masih sama, minum tea masih sama. Cuma tengah hari dan malam nasi 3 sendok. Saya makan nasi bertambah. Kalau bertambah tu selalunya tak kurang daripada 3 sendok. Selalunya kalau makan bertambah akan 4 ke 5 sendok. Okay, so kalau dah 3 sendok pun dah makan macam ni dapat 2,000 kalori, maka kalau kita makan bertambah-bertambah tu selalunya dah lebih daripada 2,000 kalori. Okay, so berbalik kepada yang kita kira ni tadi, kalau katakan kiraan kita nak defisit, kena nak turun berat badan kena makan 1,100 ke 1,400, maka of course lah 2,000 kalori ni adalah dah too much for you. Okay. Okay, so susahlah mungkin memerlukan dietitian atau nutritionist untuk betul-betul kirakan kalori ataupun meal planning based on our calorie requirement. Okay, so Malaysia memperkenalkan pinggan sihat, iaitu kita panggil suku-suku separuh. Okay, yang mana suku adalah daripada karbo, suku daripada protein dan half daripada buah dan sayur-sayuran. Bagi mereka yang nak turunkan berat badan, half tu daripada semuanya sayur pun tak ada masalah. Okay, so buah tu boleh ambil masa evening tea ke sebelum workout lagi baik. Okay, so macam mana kelihatannya? Okay, ini adalah contoh suku-suku separuh. Okay, so nasi tu selalunya dalam 2 ke 3 sendok sahaja. Okay, kalau katakan anda perlu makan dalam 1,200 kalori, selalunya itu 2 sendok sahaja. Okay, and then sayur tu ada tips, saya nak share tips kat sini. Kalau kita punya protein dah ditumis ataupun dimasak yang ada menggunakan minyak, sila ambil sayur yang ulam ataupun yang celur. Okay, kita nak daripada antara protein atau sayur saja yang kita guna minyak, salah satu saja. Okay, kalau katakan memang kita punya ayam tu memang ayam kukus. Okay, masak ayam kukus ala Thai. So sayur kita nak buat tom yam ayam, tom yam sayur tak apalah. Yang mana kita tumis dulu ataupun kita buat sayur campur tumis boleh. Okay, so maknanya salah satu sahaja yang menggunakan lemak itu, InsyaAllah kalori tak lari jauh daripada 1,200 ke 1,500 untuk satu hari. Okay. So plating lah cantik-cantik. Letak sayur yang berwarna-warni. Okay. Pelbagaikan sayur-sayuran dan pilihan lauk. So kat situ kita akan ada semangat. Okay, untuk makan macam ni. Apa yang anda akan rasa bila makan macam ni?
dia tak akan bagi rasa kenyang yang sampai lepas sembahyang Zuhur ngantuk. Okay, so kalau lepas sembahyang Zuhur rasa macam sayu, meeting pun terawang-awang, itu tanda memang dah bukan suku-suku separuh. So bila anda ambil suku-suku separuh, selalunya quantity tu, portion tu good enough untuk anda sustain working until 5-6 o'clock. Okay, so that's mean dia just ada energy untuk badan. So dia tak ada berlebihan sangat kalori sampai anda rasa mengantuk. Okay. So sekian sahaja untuk kita punya perkongsian pengurusan berat badan. Diharapkan anda lebih jelas macam mana pengurusan berat badan. Key point dia adalah tahu berapa kalori yang anda perlukan sama ada untuk turun, untuk naik atau maintainkan berat badan. Dan bila kita tahu kalori yang kita perlukan, kita perlu tahu menu planning kita. Okay, so ni adalah contoh menu planning 1,500, 1,800 atau 2,000. Okay, atau tak pun boleh balik tengok kuantiti yang disarankan oleh Food Pyramid Malaysia. Okay, bagi Food Pyramid Malaysia ni memang dah sangat bagus sebab dia memang tunjuk terus serving tu banyak mana kuantiti. Memang satu cup macam gitu contohnya. Okay. So lepas kita tahu kita punya keperluan dan kita tahu kalori, tapi kalau rasa cannot brain lah, follow saja suku-suku separuh punya pinggan sihat. Okay, so insyaAllah bila follow macam gini, macam tips yang saya cakapkan tadi, kita tak lari kalori daripada 1,200 ke 1,500 dan insyaAllah takkan lari daripada more than 1,500 kalori. Okay. So jom bersama-sama dengan saya untuk the most exciting part untuk saya sharekan resepi bagi membuat, nanti kita tengok. Okay, saya akan berkongsi tiga resepi salad. Ya Allah, salad sayur ke? Bukan. Okay, so kebanyakan kita bila dengar salad, kita akan ingat macam sayur. Tapi sebenarnya salad yang sebenar adalah yang complete ataupun lengkap dan juga seimbang. Okay, bila kita makan salad yang seimbang, maksudnya dia ada karbohidrat, dia ada protein dan dia ada lemak. Okay, so salad ni kita boleh ambil sebagai main meal kita. Contohnya untuk sarapan, untuk makan tengah hari ataupun untuk dinner. Okay, tak ada masalah. Okay, bukan makan sayur saja. Ada orang dengar makan sayur je, mulalah ketar dah lutut dia dengar, dah lapar. Okay, so daun-daun macam apa lagi kan? Tak, sebenarnya salad ni adalah kena complete karbo, protein, lemak dan barulah itu salad yang sebenarnya dan kita boleh gantikan untuk sebagai main meal kita. Okay, so ada tiga. Saya akan mulakan dengan yang paling mudah dan paling friendly beginner. Okay. So pertama sekali kita akan guna yang beginner punya, kita cukup dengan sekejap. Paling penting adalah lettuce. Cukup 2-3 macam gini. Sekejap ya. So pertama sekali kita akan memerlukan salad, lettuce. So tak kisah jenis apa pun, potong supaya senang dimakan. Okay, kalau nak colourful, ada yang coral punya salad tu yang ada warna purple semua tak kisah. Okay, nak yang hijau saja macam ni pun tak apa. Okay, so just letak sebagai base. Saya letakkan kat sini. Okay, so selalunya memang salad memang banyak sayur tetapi tak adalah semua sayur. Okay, so kita ambil dengan timun. Tak je. Okay, nak potong segitiga, nak potong bulat terpulang tak kisah. Okay, and then kita perlu tomato cherry. Ni memang saya panggil tiga serangkai punya sayur lah kan. Kalau beli selalunya mudah, lagi-lagi pada hari yang kita sibuk. So dah masak lauk, ya Allah nak masak sayur macam dah malasnya. Tapi kena makan, nutritionist dah belajar dengan nutritionist kena makan. Okay, so kita ada tiga serangkai ni dah good enough. So contohnya saya ada tiga sayur. Okay, tiga jenis sayur ni. Dan ini adalah sebagai sumber sayur. Apa sumber protein? Okay, sumber protein kita boleh gunakan telur rebus. Okay, so selalunya bagi mereka, bagi wanita yang memerlukan bagi wanita yang memerlukan kalori dalam 1,200 kalori, selalunya keperluan protein semasa sarapan cukup dengan satu biji telur.
Okay, so kita akan ambil rebus sebiji telur. Okay, so dah potong telur. Terpulang lah, ada orang potong bulat tak kisah. Okay, kalau nak plating cantik-cantik, saya senang buat tiga bentuk segi macam quarter ni saja. Okay, protein daripada telur. So apa kita punya karbohidrat? Kalau makan macam ni saja dia tak lengkap. Dia hanya sayur dan juga protein. So karbohidrat kita adalah mudah daripada croutons. Okay, croutons ni maksudnya roti yang dah dibakar. Kalau kita nak buat sendiri pun tak ada masalah. Okay, roti, yelah bila kita beli roti, roti banyaknya macam senang nak expired kan. Okay, lepas tu pula beli roti yang wholemeal ke macam tu. Anak-anak pula tak nak makan. So kita pun cepat sangat expired, bakar dia. Okay, simple je, just buat petak dadu. So nanti dia akan kita bakar dalam oven. And then dia akan jadi croutons. Okay, so saya letakkan croutons sebagai sumber karbohidrat. Okay, janganlah letak sikit-sikit. Sebagai hiasan je, ni memang letak aje. Okay, ni yang instant tapi saya lagi suggest untuk buat sendirilah sebab dia sangat simple. Okay, so dah lepas letak croutons, fat tak ada. Okay, so fat adalah selalunya daripada dressing. So ini memang yang paling beginner punya level. Kita akan gunakan apa-apa yang ada, contoh daripada raw vegetable, telur pun telur rebus je, dan juga daripada kerutan pun beli. Okay, so dressing boleh ambil dressing daripada tak kisahlah dressing apa-apa yang anda suka, tetapi kena aware selalunya dressing satu sudu makan untuk satu hidangan minyak. Okay, so agak-agak ni dalam satu sudu makan. Okay, so ini adalah resepi yang pertama, iaitu salad daripada salad telur. Okay, okay, so tadi saya buat resepi yang paling mudah, iaitu resepi salad telur. Okay, jadi salad telur ni hanya dibuat dengan menggunakan salad yang raw, kita potong. Okay, and then saya campurkan dengan tomato cherry dan juga timun. Okay, lepas tu itu adalah sebagai base ataupun sayur. Okay, dan salad perlu lengkap dengan protein dan juga karbohidrat. So sebagai protein saya menggunakan telur rebus. Okay, sebiji telur rebus, potong. Okay, dan kita masukkan. Dan sumber protein bagi salad yang pertama ini adalah saya gunakan croutons. Okay, ataupun roti bakar. Kita boleh guna roti bakar yang kita buat sendiri sebagai sumber karbohidrat kita. Okay, so beginilah rupa dia. Nanti bila nak makan just gaul-gaul dan dia akan nampak harmoni dan menyelerakan. Dan oh lupa, sebelum dah siap semua susun, kita punya sumber lemak adalah daripada dressing. Okay, so dressing, just tabur dressing dalam satu sudu makan dan lengkaplah kita punya salad dengan karbo, protein dan juga lemak dan of course sayur-sayuran. Lepas tu kita akan move kepada resepi yang kedua. Okay, bagi resepi yang kedua, ni upgrade sikit bagi yang orang lebih rajin. So basically, apa salad yang kita akan gunakan, apa salad yang kedua yang kita akan buat adalah salad ayam bakar. Okay, jadi boleh nampak saya. Okay, jadi memula sekali kita akan campurkan sayur-sayuran juga. Tapi untuk yang kedua punya resepi ni, kita akan campurkan sayur-sayuran yang telah ditumis. Okay, contohnya saya ada timun. Okay, nak raw boleh, nak tumis boleh. So cuma ni another cara lah. Okay, kita akan gunakan sayur yang bertumis. Okay, dari timun. Okay, so ada timun yang telah potong panjang, potong bulat tak kisah, dan kita tumis. Lepas tu kita boleh juga campur dengan capsicum. So capsicum pun saya tumis juga. Okay, just stir fry lah. That means saya guna sedikit olive oil dan saya stir fry dan tabur sedikit garam sahaja. Okay,
dan juga saya campurkan dengan tomato cherry yang juga telah di stir fry. So untuk pengetahuan semua, buah sayur-sayuran yang berwarna kuning atau oranye dia better absorption bila kita tumis. Okay, so contohnya daripada tomato ni, lagi baik kita masak dia ataupun tumis dia dulu. Okay, so memang banyak daripada sayur-sayuran. So, kedua adalah sumber protein. So, sumber protein kita daripada sumber protein kita adalah daripada ayam yang telah dibakar. Saya guna air fryer sahaja. Ha, bersiaran kembali di sudut yang lain. It's okay. Banyak benda kita tak boleh control. We just do our best. Okay, so. Okay. So, tadi pada awalnya saya meletakkan sayur-sayur yang telah ditumis. Okay, iaitu terdiri daripada sayur timun, capsicum dan juga daripada tomato cherry. So ini sayur ni saya stir fry dengan olive oil sahaja dan juga sedikit garam. Okay, ini another way lah, tapi kalau anda nak makan mentah pun tak ada masalah. Okay, dan yang sebagai sumber protein kita gunakan ayam yang telah dibakar di dalam air fryer. Okay, ini pun agak cepat. Just saya marinate. Kita boleh marinate awal. Contohnya malam tadi kita marinate. Yang ini saya just marinate dengan salt and pepper. Okay, kalau anda nak marinate dengan lemon terpulang, semuanya tak ada masalah. Okay, so kita letakkan dada ayam. So dada ayam ni dalam separuh tapak tangan. Separuh tapak tangan sahaja. Cukup untuk sarapan. Okay, and then karbohidrat kita bagi resepi yang kedua ni adalah daripada jagung, corn kernel. Okay, so saya akan masukkan corn kernel. So corn kernel ni macam bukanlah untuk hiasan sahaja tau. Dia memang sebagai sumber karbohidrat. Jadi kita kena letak dia agak dalam setengah cawan macam tu. Okay. Okay, so jagung adalah sumber karbohidrat kita. So bagaimana dengan sumber lemak? Kalau ikutkan daripada yang kita tumis tadi dah ada sedikit olive oil, dan cuma untuk dressing ini saya dressing ada boleh guna yang terdapat di pasaran ataupun yang kita boleh buat sendiri. Contohnya untuk dressing ni saya gunakan lemon, saya letak juga dengan sedikit olive oil, madu dan juga ada rosemary dried. Okay, so jika anda boleh nampak dengan lebih dekat. Okay, so ini adalah dressing semula jadi. So kita akan letak sahaja. So dia akan ada rasa masam-masam manis lah untuk kita punya dressing untuk resepi salad yang kedua ini. Okay, and then yang terakhir. Sebentar. Okay. Ada orang mungkin lah yang mungkin vegan ataupun vegetarian on any purpose. So resepi kita yang ketiga kita akan gunakan sumber protein daripada soy, iaitu daripada tofu. So basically another sayur-sayuran, asas dia memang sayur. So kita ada di sini adalah carrot celor. Okay, carrot celor. Carrot yang telah dicelur, tak kisah nak buat bentuk macam mana. Kalau mungkin kita makan bersama-sama dengan anak-anak, so nak buat yang bentuk ada gambar kartun ke apa-apa semua tak kisah. Ataupun yang lagi mudah nak pegang macam gini untuk anak kita pun lebih mudah lah, lebih senang. Okay, and then saya ada carrot celur, and then saya campurkan dengan kacang pis. Kacang pis ni tak perlu dicelur dalam atas air mendidih, cukup dengan air panas je. Rendam dalam 2-3 minit macam tu dia dah good enough. Sebab kalau kita betul-betul celur dalam air yang mendidih macam tu, dia akan turn, dia akan overcook. Okay, so saya just dengan sedikit kacang peas. Okay, and then yang terakhir untuk naikkan warna dia, saya gunakan red cabbage. Okay, cabbage warna purple. Just letak. Okay, ini dah lengkap dengan kita punya sayur-sayuran. So, apakah kita punya sumber protein? Adalah kita akan menggunakan tahu.
Okay, tapi tahu ni terpulang nak kosong and then kita just stir fry boleh, atau nak potong yang kosong and then kita just potong pun boleh. Tapi yang ini saya marinate dengan sedikit kicap pekat, sedikit chili flakes untuk bagi rasa pedas-pedas sikit, dan juga sedikit limau ataupun cuka, okay, untuk bagi rasa masam. So dia ada rasa masam, manis dan pedas bagi tofu ni. Okay, ini tahu ni adalah satu ketul petak tu. So basically satu ketul tahu tu adalah bersamaan, protein dia bersamaan dengan satu biji telur. Okay, so bagi mereka yang mungkin dah bosan dengan telur, okay, dah nak makan yang lain, nak pelbagaikan, yes, boleh je ambil daripada tahu juga. Tahu Jepun pun sama, satu yang panjang tu protein dia sama banyak dengan sebiji telur. Okay, so apakah sumber karbohidrat kita bagi resepi yang ketiga ni? Adalah saya akan menggunakan sweet potato, Japanese sweet potato yang telah di steam. Okay, ikutlah nak steam ke, nak rebus ke, asalkan dia masak. So ada juga lagi sedap kalau kita bakar. Okay, so kita akan potong sweet potato kita. Okay, terpulang nak potong dengan kulitnya ataupun nak makan sekali dengan kulit pun boleh sebab kita dah basuh. Okay, so just okay, so sweet potato ni memang yang Japanese sweet potato yang dalam dia putih, dia manis. Okay, tapi kalau yang kulit purple tapi dalam dia purple, dia tawar. Okay, tapi kalau paling rasa selambat tak tahulah dalam tu putih ke purple kan. So nak ambil sweet potato yang kulit warna oranye tu selalunya dia ada, dia manis jugalah. Dia sedang-sedang lah, dia tak manis, tak semanis sweet potato Japanese, tapi tak adalah tawar macam potato yang dalam dia isi purple. So saya just taburkan sweet potato, Japanese sweet potato. Okay, since kita punya salad yang ketiga ni menggunakan kacang peas dan juga carrot yang dicelur atau direbus sahaja, so kita memerlukan lemak yang betul daripada untuk betul-betul sebagai sumber minyak lah. Jadi saya akan gunakan dressing olive oil. Okay, satu sudu teh ataupun dua sudu teh, sikit saja. Dan juga untuk enhance bau, kita boleh letak sedikit minyak bijan. So minyak bijan ni dia memang akan bagi rasa, dia akan increase ada bau lah yang sedap. Okay, tapi sikit saja untuk naikkan aroma and at the same time bagi kita fat. Okay, so sebagai hiasan, just cukup dengan sedikit. Tak kisahlah hiasan ni nak letak dengan chia seed ke. So untuk ni saya just letak sesame, black sesame. And also untuk sebab tofu dia, protein dia tak sebagus protein daripada animal. So kita nak tambahkan sedikit protein daripada almond pun boleh. Okay, so ini semua akan bagi kita protein dan juga lemak at the same time. Okay, nak letak yang raw, nak letak yang crunch, semuanya boleh. Okay. So inilah dia tiga resepi salad. So, macam mana dia akan ada soalan ke? Alhamdulillah. Okay, Kak Zana sebelah sini. Alright, alhamdulillah. Tengok ni, makanan sedap, subhanallah. Tuhan je yang tahu. Telur, my favorite. Okay, boleh habis ni satu bekas. Okay, ni ada jagung tadi. Minta maaf tadi sebab kita tak berapa clear. Tengok, jagung penuh. Memang sehat. Ayam pun besar. Okay, yang ini salad yang ada sweet potato. Okay, tadi kamu guna berapa banyak sweet potato? Sweet potato dalam satu yang sederhana sahaja. Okay, satu yang sederhana sahaja untuk sajian yang satu mangkuk.
just nice untuk kita seorang makan. Kalau dua orang tu, kita akan rasa macam alamak ruginya bagi orang lain. Lepas tu satu lagi Kak Zana, kalau kita guna sweet potato, sebenarnya satu biji macam ni adalah bersamaan dengan satu sendok nasi. Oh, tapi okay, kalau kita makan satu sendok nasi, kita akan rasa je sikit. Betul? Betul. Tapi kalau satu sendok ni macam tadi saya tak dapat letak semua pun. Kalau letak semua macam nampak banyak penuh je sangat, tapi kan? Nampak penuh. So that's why bila kita nak diet, kita tukarkan dengan macam sumber karbohidrat yang lain macam jagung, sweet potato, secara tak langsung kita akan cukup. Tapi kalau makan nasi memang tak cukup. Memang tak cukup. Betul. Tak cukup. Walaupun kita tambah sikit-sikit tapi sebenarnya kita tak sedar yang sebenarnya kita dah tambah kalori sebenarnya. Betul. Tambah sikit, alright, tambah nasi, lauk pula lebih, so dia akan jadi berlebihan. Tapi itu semuanya mainan hidup aja. Okay. Alright. So kat sini ada beberapa soalan. Kita tak dapat nak jawab semua soalan yang diberikan oleh penonton di FB Live Puspanita Kebangsaan. Tapi kita pihak Berusia memilih beberapa soalan yang awal tadi. Alright, soalan yang pertama. Soalannya dia kata selalu dah konsisten buat latihan. At one time timbang tak ada penurunan. Jadi plateau. Kenapa boleh jadi sedemikian? Muscle mass naik ke atau weight loss zero? Okay, so selalunya bila kita turunkan berat badan, kita hanya tahu kalori masa kita start program. Tapi maybe lepas kita turun 5 ke 10 kg, kita macam dah tak aware dengan kalori kita. Yes. So bila kita dah capai 10 kg reduction, so kita masih makan sama quantity dengan sebelum ni. So dia energy requirement kita pada berat badan 10 kg tu pun dah lebih rendah daripada 10 kg sebelum tu. So sebaiknya adalah kita kira balik kalori yang kita perlukan. Lepas tu kita cuba caranya, lepas kita tahu berapa kalori, cuba juga untuk tukar jenis makanan kita. Okay, so tukar jenis makanan selalunya akan buat badan kita adapt dengan makanan yang lain dan secara tak langsung kuantiti kita akan terkawal balik. Okay, and then kalau bila plateau tu, jangan risau sebab kadang-kadang dia masih ada progress tetapi penurunan yang berlaku adalah turun lemak. So kita akan start rasa inches loss. Oh, okay. So itu sebenarnya masih boleh, cuma teruskan lagi dengan jenis exercise yang lain. Okay, sebab badan kita selalunya akan adapt dengan satu jenis exercise, jadi kita akan kurang bakar kalori untuk sukan yang sama. So tukar cara exercise, tukar cara senaman, tukar cara makan dan tengok balik berapa kalori yang dia perlukan untuk kita keep turunkan balik kita punya berat badan. Okey, diharapkan dia dapat menjawab soalan pada penonton kita tadi. Okey, soalan yang seterusnya, bagaimana untuk orang yang kelainan upaya, boleh tak kita praktikkan apa yang Kamsina terangkan sebentar tadi? Sama tak dia punya cara pemakanan dengan kita yang able? Dia kalau contoh kalau kita amputee ataupun kudung, selalunya dia tak banyak beza. Tapi selalunya kalau contoh memang kelainan upaya yang mungkin bawah lumpuh, yang memang duduk atas kursi roda, so of course dia punya penggunaan kalori berbeza daripada yang kita calculate guna formula yang tadi. So yang ni better macam memang jumpa dengan dietitian, sebab selalunya dia bukan setakat kalori tapi mungkin ada sedikit masalah kesihatan yang lain. Untuk dietitian betul-betul advice keperluan kalori dan juga jenis senaman yang lebih sesuai ataupun macam contraindication antara ubat dia dengan jenis makanan yang dia akan ambil. Okey, biasanya untuk orang yang kelainan upaya dia akan rujuk pada hospital, dietitian hospital. Okay? And then formula tadi tu tak sesuai lah kalau dia memang lumpuh separuh badan sebab yang aktif hanya di atas sahaja. Tapi kalau amputee kudung tangan ke kudung sini, selalunya tak jauh beza lah sebab memang penggunaan tenaga masih seluruh badan. Okay, alright. So, soalan seterusnya. Sauna ada efek pada metabolisme ke tak? Boleh jadi kurus ke? boleh naik berat balik? Okay, so basically sauna. Apa sauna lakukan? Sauna adalah heat daripada environment. Okay, maknanya haba daripada persekitaran yang diberi kepada badan kita. So, bila badan kita ni kena panas, dia memang akan keluarkan peluh. Okay, tetapi adakah peluh kita tu disebabkan working muscle yang kita lakukan ataupun daripada persekitaran? Itu persoalannya. Jadi kalau daripada persekitaran, dia memang berpeluh dan perpeluhan ni memang menggunakan sedikit tenaga. Tetapi tidak akan sebanyak tenaga yang kita panas disebabkan working muscle.
Okay, so bila kita exercise, kita working muscle, itu yang akan meningkatkan metabolisme ataupun macam memang kita berpeluh dengan bakar kalori yang banyak. Tapi kalau setakat kita duduk tengah panas pun, sauna ke, itu hanyalah macam heat daripada environment dan proses perpeluhan, bukan bermaksud kita bakar kalori. Dia hanya proses untuk badan kita menyejukkan badan kita semula. Okay, so that's why kita sebaiknya biarlah berpeluh tu daripada senaman, kita akan blushing, okay, kita akan dan bakar kalori dengan lebih efisien dan betul. Okay, alright. Alright, soalan ni, adakah bahaya jika ambil 3 liter air sehari? 3 liter is okay lagi. Okay, so selalu yang disarankan adalah daripada KKM adalah 6 ke 8 gelas, that's mean dalam 1.5 ke 2 liter air satu hari. Yes. Okay, tapi kalau katakan badan anda mungkin besar, 80 kg ke atas, 100 kg ke, boleh lagi 3 liter. Yeah. Tetapi jangan lebih daripada itu. Okay, selalunya kalau 4 liter, 5 liter itu dah sangat banyak. Anda boleh identify sendiri kalau memang minum air 3 liter, air kencing setiap 30 minit. Okay, Kak Zana macam masa. memang 30 minit dah kencing, lepas tu air kencing pun sangat putih. Yeah. Okay, putih itu dah maksudnya dah terlebih. Alright. Dia kuantiti ni dia bergantung dengan individu, tetapi kita boleh nilai hasil dia. So okay, contoh air kencing kita sangat jernih, itu tak perlu. Kalau kencing kerap sangat pun tak perlu. Cukup kita kencing dalam 5 ke 6 kali satu hari, itu dah tanda kita dah cukup minum air. Dan okay, kalau dapat 2 liter dah good enough. Kalau 3 liter memang sebabkan dia kerja kat luar ke, tak ada masalah lah, dia boleh identify. Okay, betul. Sebab adakah bila kita minum air berlebih dan buah pinggang kita akan proses lagi kuat? Buah pinggang dan jantung kita akan proses dengan harder. So kalau contoh kita makan sampai 5 liter air, kita akan nampak edema dekat badan kita, bengkak, muka macam bengkak. Okay, kalau dekat betis atau tangan kita, kita cucuk dan dia lambat nak timbul, itu maksudnya proses edema. Maksudnya okay, sel kita dah banyak, dah air. Banyak air. Tak perlu sampai level tu. Okay, tuan-tuan, puan-puan, dengar ya, jangan lebih daripada 3 liter. Alright. Okay, dan soalan yang terakhir, saya rasa okay, kalau berat badan tak naik-naik tapi makan banyak, macam mana tu? Bela saka. Tak ada, itu adalah biasa orang cakap. Selalunya mungkin metabolisme tinggi, tapi kalau dah rasa macam berat badan semakin banyak turun, okay, bukan kata nak naik tu susah, even lagi turun, boleh cuba check dengan hospital, dengan expert. Sebab mungkin, sebab kalau kita metabolisme tinggi daripada sakit hyperthyroid, itu akan menyebabkan metabolisme kita tinggi. So itu boleh assess dengan lagi detail dengan hospital lah. Okay, tapi kalau mungkin tak ada pun masalah hyperthyroid, kita cuba dulu dengan pemakanan, sihatkan usus kita. Okay, ambil probiotik ataupun jumpa farmasis untuk dapatkan probiotik. Sebab kadang-kadang kita dah makan bagus macam gini pun, tapi kalau usus kita tak sihat, dia tak dapat serap nutrien yang kita makan tu dengan baik. So semua keluar balik je. Lepas makan setengah jam, satu jam pergi ke toilet, itu tanda-tanda kita punya usus kurang baik. Dan tak dapatlah bantu nak naikkan berat badan. Okay, diharapkan segala persoalan yang diajukan tadi dapat menjawab. Dan alright, so kita nak tunjukkan semula hasil makanan yang Puan Kamsina sediakan tadi. Okay, ini untuk Kak Zana. Terima kasih. Ini untuk Puan Afzal. Okay. Oh, tapi Kak Zana kata dia suka telur. So ini untuk Kak Zana lah. Okay, so ini adalah salad telur. Okay, ini adalah salad ayam bersama dengan salad ayam bersama dengan corn dengan jagung. Sedap. Okay, tu, sangat sedap. Ini adalah salad telur bersama dengan croutons. Okay, and then yang ketiga, mesra vegan, mesra vegetarian adalah salad tahu bersama Japanese sweet potato. Okay, alright. Jadi puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan semua, makan adalah keperluan, tapi makan bijak adalah seni. Okay, inilah seni yang disajikan oleh Puan Kamsina sebentar tadi. Alright, terima kasih pada Puan Kamsina atas ceramah dan presentation yang menarik yang telah disediakan kepada semua warga Puspanita Kebangsaan. Alright, so terima kasih. Terima kasih.